Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama channel Siva Nurul. Nah, untuk kali ini kita akan membahas kesalahan-kesalahan dalam memelihara jalak kebo ini yang sering dilakukan oleh para pemula. Nah, ini ya walaupun kelihatannya sepele, tapi ini membuat jalak kita fatal. Nah, dalam arti tentunya tidak akan bisa ngomong dan tidak gacor. Nah, karena keistimewaan utama jalak adalah bisa ngomong. Nah, itu keistimewaan utama. Oke, yang pertama dalam memelihara jalak kebo, kesalahan yang pertama itu sering kita dua dijadikan satu seperti ini. Ya, ini kesalahan yang mendasar yang bikin jalak itu cenderung tidak mau bunyi. Nah, ini kenapa tidak mau bunyi? Biasanya cenderung bermain-main dan saling kalau tidak cocok bahkan bertengkar. Nah, itu bikin jalak tidak akan pernah gacor dan tidak bisa ngomong. Nah, ini kesalahan yang pertama ini. Nah, biasanya kalau pemiliknya itu biasanya itu wah ngirit kurungan. Nah, tapi ternyata malah bikin nggak mau bunyi, nggak mau gacor. Nah itu yang pertama. Kesalahan yang sering kita lakukan. Nah, itu makanya buat pecinta jalak semuanya, kalau punya jalak kalau bisa itu dipisah. Nah, dari kecil kalau bisa dipisah. Nah, karena dia akan fokus, upama wayah pemasteran itu akan lebih fokus pada pemasterannya. Nah, tapi kalau dijadikan satu begini, kurang fokus dalam mendengarkan pemasteran. Nah, sekali lagi, kalau bisa kita pisahkan dengan di kurungan yang lain supaya lebih fokus dan lebih bagus. Nah, untuk kurungan yang paling cocok untuk jalak biasanya itu 40x40 itu sudah bagus. Nah, itu sudah bagus. Untuk tangkringannya ini sudah bagus, satu dan besar. Nah, untuk jalak kalau bisa itu cengkremannya jangan sampai tembus, dalam arti kukunya itu dengan kuku jempol sama kuku depan itu tembus. Kalau kekecilan biasanya itu cengkeramannya pun kurang kencang, itu membuat kuku-kukunya biasanya lemah dan bikin biasanya memanjang. Tapi kalau besar begini cengkeramannya lebih kuat dan lebih kokoh. Nah, itu untuk yang kedua, kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan dalam memberi pakan itu biasanya itu cuma pakan-pakan yang ala kadarnya. Nah, kalau bisa itu dalam memberi pakan itu pilih pakan yang paling disukai, tidak harus mahal, tapi yang penting jalaknya suka. Nah, itu sekali lagi dalam pemberian makanan itu kalau bisa yang penting suka. Nah, tidak harus mahal itu. Nah, itu untuk selanjutnya kesalahan lagi. Nah, ini yang sering dilakukan oleh pecinta jalak khususnya pemula itu dalam penempatan kurungan itu biasanya dipindah-pindah terus. Nah, itu bikin jalak kurang dalam adaptasi, kurang begitu bagus. Nah, kalau bisa dalam jangka 1 tahun atau berapa, paling enggak 9 bulan atau 6 bulan lah, jangan sampai dipindah-pindah. Kalau bisa biarkan adaptasi dengan lingkungan, hafal dengan orang-orang yang sering lewat di sekitarnya. Itu lebih cepat dan lebih bikin jalak tenang. Kalau tenang jalaknya
pun, bunyi pun akan merasa tenang dan merasa tidak terganggu. Nah, itu dia pun akan aman, lebih cepat gacor. Nah, itu biasanya kalau kita pas lagi senang-senangnya, terkadang kita pindah satu tempat ke tempat lain, nah besok pindah lagi, besok pindah lagi. Nah, itu yang bikin jalak kita bikin enggak mau bunyi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dalam pemasteran jalak itu sering dirubah-rubah. Dalam arti gimana? Kalau bisa dalam pemasteran itu satu minggu satu kata dulu, satu minggu satu kata dulu, atau satu minggu suara burung satu, satu minggu suara burung satu. Nah, itu. Tapi biasanya terkadang itu pemasteran itu kita putarkan MP3 sampai habis, suaranya pun berubah-rubah, isiannya berubah-rubah. Nah, itu bikin jalak tidak fokus dan cenderung sulit untuk menirukannya. Nah, makanya itu pemasteran seperti itu pun kurang begitu bagus. Nah, itu. Oke, mungkin itu saja dulu kurang lebihnya. Nanti kita lanjut ke video berikutnya, tetap di channel Siva Nurul. Oke, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tati-t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 ati